Assalamualaikum, bersama saya Alif Syukri Kamar Zaman dalam program terbaru saya iaitu Tanya Alif Syukri. Korang bertanya apa sahaja dengan saya, tak kisah pasal kehidupan, pasal motivasi. Tetapi yang lebih penting adalah macam mana ingin berjaya dalam kehidupan anda. Okay, nanti kita jumpa ya. Buat biasa. Bye. Love you. Ah, manjunya. Bang, ni tak tolong. Carikan kerja yang okey sikit tu adik. Kerja? Kerja apa? Bukan kau SPM je ke? Saya kerjalah bang. Macam mana nak kerja? Saya duit. Tak. Kau SPM orang tak nak main kau. Macam aku lain lah. Aku degree. Alah, abang degree pun tak kerja, terbongkar di rumah kan? Tak adalah, at least degree. Orang macam, aku ada apa? Aku ada degree. Kau apa? SPM. SPM! Habis tu SPM tak layak kerja lah? Tak. Abang degree tu abang kerja ke? Bergayut je tengok, hari-hari melepak je, mana dapat duit tak? Belum lagi lah, tapi adalah nanti. Tapi kau SPM, kau expect orang nak kau ke? Orang tak pandang lah sijil-sijil ni. Daripada kau cari kerja ni, baik kau buat kaku air. Boleh tak? Air apa pula? Alah, air level-level SPM je. Cepatlah lah. Tutup-tutup, kau takkan dapat. Kacau lah ini. Aduh. Degree kena pakai spek. Baru nampak. Aduh. Mana budak SPM ni? Nampak ke? Dek! Ayah ke mana, dek? Alah, dek. Cepatlah, dek. Aku haus ni, dek. Kau tu taklah SPM! Apa lah? Nak tak ni? Okey, ada soalan ni, dia tanya dengan saya, adakah sijil penting dalam kejayaan? Bagi pandangan saya, sijil dalam pelajaran adalah satu benda yang berbeza. Sijil tidak diperlukan untuk kita berjaya. Ini bagi pandangan saya, korang jangan salah anggap, jangan salah tafsir. Kalau anda dah tahu anda dah malas belajar, jadi tak payah nak habiskan duit mak bapak anda untuk masuk universiti atau masuk kolej. Sebab buang masa, buang duit. Tak ada benda yang datang dengan percuma. Terutama bila anda tahu memang anda jenis slow dan juga tak suka nak belajar. So why not anda start terus kerja, umur anda 17 tahun, 18 tahun. Start you punya work daripada bawah. Sebab tak sebenarnya anda ada diploma, anda tak boleh berjaya. Tapi kalau anda start daripada, okay, contoh anda nak jadi seorang interior designer ataupun fashion designer, anda boleh jadi seorang tukang jahit, tukang sulam dulu. Dan start dari situ, anda belajar untuk menjadi seorang designer. Macam mana hias butik, macam mana memberi keuntungan kepada perniagaan yang anda buat. Zaman sekarang ni serba moden Kak Long. Pakcik, jangan fikir tak ada diploma, korang akan kaya. Ada diploma, korang akan berjaya. Wake up everyone. Terutama kepada budak-budak yang umur 20 tahun. You all kena ambil risiko untuk bertindak. Tak kisahlah orang tu ada degree ke, master ke. Kalau anda nak start umur anda 35 tahun, waktu dah terlambat. Stop your dream and work whatever you want to be millionaire. Bang! Pula bang! Degree! Ha? Dengar pula, nak pinjam sejadah. Sejadah aku hilang lah, mana tah. Budak saya, jujur saya. Dek! Kau nak solat lah? Yelah, suruh nak habis tadi bang. Apa kata kau doakan aku? Abang, cakap pasal doa, kalau nak berjaya, kena usaha, kena rajin, kena solat. Taklah terbongkang siang malam pagi petang. Kau tu SPM. Aku ni degree. Tak nak ajar akulah, tahu. Suka hatilah. Bangga sangat dengan degree tu. Bangga? Degree kau bukan SPM. Hello!
Loro, sekarang ni kalau kau pergi mana-mana, yang paling penting, apa kau punya skill? Apa kau punya bakat? Dia tak tanya, apa kau punya degree? Kau ada degree pun kalau kau tak dapat kerja, ha? Tak guna! Siapa setuju, sila komen kat bawah. Dalam program, tanya Ali Syukri, tanya saya. Saya tak ada diploma, saya tak ada degree. Tapi saya bagi tahu apa yang saya rasa. Apa mau datang? Okey, hari tu saya ada dapat call untuk datang interview hari ni. Ha. Kenalkan diri you. Okey, nama I Mina. Umur I 25 tahun. So, I nak apply lah position yang kosong tu. USPM ah? I punya kelulusan SPM je. USPM Tapi Miss jangan risau sebab saya memang minat sangat dengan position ni. Dan dekat luar pun saya ada buat research, ada tolong kawan-kawan saya punya bisnes. And walaupun saya SPM je, saya nak buktikan lah pada orang lain kan yang walaupun saya SPM, saya mampulah untuk pegang jawatan ni. Bagus, bagus. Saya suka awak confident. Jadi bila awak boleh masuk? Saya boleh start bila-bila je. Immediately pun boleh. Jadi besok awak boleh masuk kerja. Ya ke? So saya dapatlah kerja ni. Ya, betul. Thank you miss. Yeah. So esok saya boleh datang terus kerja. Betul. Okay, thank you. Okay. Yo. Itu kasih masuk dulu. Sorry. Ya, kasih masuk. Okay. Bye. Abang. Ish. Abang. Apa? Hari ni ada apa kerja? Kerja mana? Ada satu kami ni bang, dia ambil adik kerja. Walaupun ada SPM, dia kata tak apa, janji rajin. Serius lah dia ambil kau? Ya. Kau SPM kot? Itulah abang, tak pernah percaya. Tapi, memang betul orang ambil SPM. Ya, betul. Aku degree aku tak dapat pun. Yang abang apply banyak-banyak tu tak dapat ke? Itulah bang. Kena dia dah cakap, kelulusan tu memang penting. Tapi abang kena lah usaha, kena rajin. Abang ada usaha ni? Okay, tak apa. Adik doakan abang dapat kerja nanti. Doakan adik. Janganlah sedih. Lepas ni kena janji, kena rajin, okey? Belanja abang ni. Belanja apa? Makan. Okey, jom. Dalam anak mengejar cita-cita anak untuk menjadi seorang yang berjaya, terutamanya anak-anak muda zaman sekarang, anda jangan salah faham dengan apa yang saya bagi. Saya bercakap kalau anda suka benda yang tidak mengenai diri. Contohnya, anda ingin menjadi seorang fashion designer, anda ingin menjadi seorang chef. Chef, korang boleh belajar dengan mak, ayah, kedai makan dan sebagainya. Dan anda boleh menjadi chef kalau anda seorang yang rajin berusaha. Tetapi anda kena start daripada bawah. Tetapi, saya ingin tekankan lagi semula, kalau anda ingin menjadi seorang doktor, ingin menjadi seorang pensyarah, menjadi seorang arkitek, anda perlu ada sijil. Jadi, benda ni very subjektif. Kadang-kadang anda tak suka belajar tapi anda berjaya dalam anda punya kerjaya. So anda kena tahu kalau anda jadi pemalas dua-dua, kau pergi mana kau pergi satu lokap lagi bagus. So ini adalah orang yang berbeza, orang berjaya dengan orang tak berjaya. So akhir kata daripada saya, untuk berjaya mudah. Tak pula ada tanya selera. Tak kisah anda ada SPM ataupun degree, yang penting kepuasan hati. Macam saya, saya tak ada pelajaran tapi saya nak belajar. Bagi saya, bila kita ada pelajaran, education dia akan beri bonus kepada anda, keyakinan kepada anda untuk tunjukkan siapa anda. Bila anda pergi, what's your education level? I have diploma. So, bila kita ada diploma, kita akan rasa lebih berkeyakinan. Bila kita dah ada anak, kita boleh share, papa ada diploma. Tetapi, diploma ataupun degree tidak menjamin anda untuk sukses. Apapun anda punya pendapat, ini pendapat saya, jangan marah. Kita kongsi bersama dalam program terbaru saya, iaitu Tanya Ali Syukri. Dan yang paling penting kalau anda nak berjaya dengan AS Legacy, dengan bantuan saya dan saya nak didik anda, ramai dah orang yang berjaya. So saya nak sharekan kepada anda, pada kawan-kawan saya yang ingin sukses. Macam saya, anda tengok, saya boleh bercuti di hotel yang bertaraf 6 bintang yang berhampir puluhan ribu. Saya ada rumah yang besar. Dan sekarang saya nak didik kepada anda remaja-remaja kat luar yang mungkin
tak tahu nak buat apa. Yang mungkin nak mencari duit, yang ingin menjana pendapatan. Jom saya nak sharekan kepada anda bagaimana anda ingin menjana pendapatan dengan AS Legacy. Dengan modal RM300 saja, anda sharekan video ni. Anda boleh baca nombor telefon di bawah dan hubungi saya untuk saya didik anda, untuk saya ajar anda bagaimana ingin berjaya. Saya tak perlukan doktor, saya tak perlukan lawyer, saya tak perlukan orang yang ada degree. Tapi saya perlukan anda yang bersangat wajar ingin berjaya bersama saya. Dah ramai dah orang saya hantar ke umrah. Dan saya akan bagi rumah banglo dan anda akan menjadi jutawan dengan saya. Iaitu banglo berharga 1.6 juta. Dan anda boleh bercuti seperti di sini. Kalau anda nak saya bantu, anda WhatsApp saja nombor telefon yang tertera di bawah dengan modal RM300. Saya akan beri bonus bulanan kepada anda. Ingat, saya tak perlukan sijil. Saya perlukan orang yang berwawasan tinggi dan berjaya bersama saya. Sharekan video ini kalau anda rasa video ini memberi manfaat kepada anda. Ingat, AS Legacy bukan tempat jual barang tapi satu family untuk kita berjaya. Jom sertai saya, hubungi nombor telefon yang tertera di bawah untuk saya ajar anda menjadi jutawan yang hebat. Uhuu!